Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wasolat wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in nama ba'd Jama'ah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmatnya dengan mengucapkan alamin. Salawat dan salam, semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, <tuh> Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku yang kali ini dengan judul Salat aduhannya Diterima, Doanya Cepat dikabulkan ternyata rahasianya sering amalkan ini sholat duha yang berterima itu menjadi keinginan setiap ahli sholat duha begitu pula doa yang kita sampaikan ingin pula Allah segera mengabulkannya namun tidak semua orang bisa mengetahui amalan-amalan yang menyebabkan terbukanya rahasia Allah. Itu rahasia dari doa yang terkabul. Sebenarnya ada pada dua orang ini, yaitu yang pertama adalah ridhonya orang tua, ya. perintah Allah agar berbagi kepada orang tua tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya dan Robmu atau Tuhanmu mengarahkan manusia untuk beribadah kepadanya dan selalu berbuat baik kepada orang tua. Jika salah satu atau keduanya Berusia lanjut, maka jangan mengatakan "Ah" dan membentaknya. Itu larangan yang harus dihindari oleh kita sebagai anak agar kita mendapatkan ridho dari Allah. Minimal, untuk mendapatkan ridho Allah kepada orang tua kita, kita bisa melakukan yang namanya doa khusus. Memohonkan ampunan kepada Allah agar orang tua kita diampuni dosa-dosanya dan tidak disiksa di alam kuburnya. Yang kedua, ridho Allah itu juga akan muncul kepada kita jika kita mengamalkan suatu amalan. Bisa berupa bagaimana kita mengetahui syarat rukun dan ilmunya. Sholat duha itu adalah datang dari guru kita. Nah, guru kita inilah. Jika kita tidak mendapatkan ridhonya guru kita, maka yang menjadi halangan doa kita adalah keridoan guru kita ini, karena kita, jika tidak mendapatkan ridho dari guru kita, kita akan menjadikan ilmu kita ini menjadi tidak berkah atau tidak bermanfaat. Jika kita sudah mengantongi dua hal, yaitu ridho orang tua dan ridho guru, maka kita akan mendapatkan ridho Allah. Kita akan mendapatkan ridho dari Allah, masalah ilmu yang bermanfaat. Lalu, bagaimanakah kita menyikapi agar Allah mengabulkan doa-doa kita dan menerima sholat kita? salah satu di antaranya ada satu istighfar yang sungguh luar biasa yang intinya memohonkan ampunan kepada diri kita sendiri kepada kedua orang tua kita dan juga kepada semua orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan inilah doanya Bismillahirrahmanirrahim Robbi Firli Wali Wali daya wali masyayi jami iman lahu hakun anaya thumma li jami ilmu mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya imin hum wal amwat warhamni wa iyyahum ajma'in innaka antal ghafurur rahim wa mujibud da'wat kami ulang lagi sekali Bismillahirrahmanirrahim Rabbir firli Wali walidayya Wali masyayikhina Wali iman Lahu hakkun alayya Thumma li jami'il mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al ahya'i minhum wal amwat Warhamni wa iyyahum ajma'in innaka antal ghafurur rahim wa mujibut tamat ta lantas seperti apa artinya artinya adalah wahai tuhanku semoga engkau mengampuni aku kedua orang tuaku semua guruku dan kepada semua orang yang mempunyai hak atasku lalu kepada semua orang mukmin laki-laki dan perempuan semua muslim laki-laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang sudah mati, semoga Engkau memberi kasih sayang kepada semuanya. Engkaulah zat yang Maha Memberi Maaf, Maha Kasih Sayang, dan zat yang mengabulkan semua permohonan. Lantas, bagaimana cara mengerjakannya? Mengerjakannya setelah salam Sebelum kita mengucapkan istighfar yang pendek itu Kita ucapkan minimal istighfar ini tiga kali Lalu lanjutkan dengan istighfar yang biasa Yaitu astagfirullahaladzim sebanyak 100 kali Dan asma'ul uh, khusna Serta doa khusus surat eduha. Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan berkah bagi kita semua. E, ada kekurangan kekhilafan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah, walinai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.